kagak ada lelaki lagi aja kali. Cuma marah dan gila aku tangis. Sekarang saya minta kalian pergi semua, saya gak mau buka kalian lagi. Saya gak mau ada ribut-ribut di rumah saya. Tolong kalian pergi, tolong deh. Nyokapnya udah kekeh banget sama Julian. Kita atur lagi rencananya ya. Gak apa, tenang aja, masih ada hari-hari esok kok. Gue juga shock sih. Kita pasti bantu. Lo deh, gue juga shock. Ya. Sekarang kita udah sama Leon lagi nih. Kita kemarin kan udah ditolak sama nyokapnya ya. Atas apa? Dengan bukti yang kita bawa. Kita pengen cari bukti lagi gitu. Kita harus disuplai lagi gitu ya. Oh ya udah, kita usaha lagi terus ya. Guys, bantuin gua. Tapi Puri pernah cerita gak sama lo kayak misalnya apa? Jadi lo yang ngaku-ngaku pacarnya Puri, ha? Maaf mas, ada apa? Maksud apa tuh kemarin? Kebetulan ada apa ini mas? Lo jangan gak kebeko ya? Lo ngejebak gua kan? Mas, mamanya Puri tuh cerita sama gua. Lo yang ngejebak gua. Gini, kita dari tim ujian cinta, ini klien kita. Ah, bohong lo. Ini apa-apaan maksudnya? Iya, 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 udah, tunggu dong. Gua enggak percaya. Ini, ini. Lu bikin malu gua. Mas, gue enak sama bos saya, mas. Gua tahu. Ini bos temen gua. Lu bisa gua pecat di sini sekarang. Tunggu. Lu mau ngapain? Gua mau telepon mama Yuli. Halo, halo tante. Ini si biang kerok tau gak tante? Tante langsung ngomong ya. Sialan nih. Nih, lu ngomong. Nah kan? Lu tau sendiri kan? Lu tuh punya apa? Tau sendiri kan? Mama Yora tuh udah gak suka sama lu. Aku nggak ada apa-apanya. Udah, ya udah. Kalau lu emang kaya, lu jangan gituin dia. Ya tapi gua nggak mau dijebak. Lu ngaca. Lu tuh cuma anak kecil di hadapan gua. Gua tuh tahu ya punya perusahaan ini. Teman gua. Lu gua pecat agak kalau lu pecat. Ya, gua telepon dia, gua pecat lo. Udah. Macem-macem lu mau follow. Lu nggak tahu gua sih ya. Udah. Itu kayak orang kesurupan tau gak sih? Ya tetap kita harus ngatur rencana buat besok, buat nanti. Guys, kayaknya gue berhenti sampai di sini deh. Gimana? Hah? Lu berhenti? Buat teman-teman sorry banget, kayaknya gue harus berhenti cukup sampai di sini. Hah? Oh, nggak bisa. Nggak bisa gitu lah, Yon. Kita udah setengah jalan loh. Ya sebelumnya gue terima kasih banget buat tim ujian cinta yang udah bantuin gue. Tapi lu denger gue dulu. Kalau misalnya gue dipecat dari pekerjaan gue, nanti siapa yang mau ngebantu adek gue, keluarga gue, nyokap gue? Gue di sini tulang punggung keluarga, men. Ya udah, thank you banget buat semuanya. Ya, gue balik kerja dulu. Tim ujian cinta udah ini loh. Udah nyiapin semuanya padahal. Terus gimana dong, Gil? Kalau gitu, Pak, ini aja. Biar saja. Udah kan? Udah nih, sampai sini doang. Bil, ini kedua kalinya loh, Bil. Klien kita mutusin tengah jalan kayak begini. Gue udah gak ngerti lagi deh musiknya gimana. Bil, ini buat dokumentasi gue aja ya, Bil ya. Gue cuma mau bilang baru kali ini ada klien yang mutusin apa ya?
ya, yang mundur. Yang berhenti tengah jalan langsung mundur gitu selama gua nge-host di ujian Cinta. Kita nge-host ya di ujian Cinta. Soalnya kemarin tuh kayak ada satu klien kita juga, dia kayak mau berhenti tengah jalan gitu kan. Tapi jadinya enggak jadi. Tapi masih bisa kita akalin gitu kan di sini. Tapi kalau ini enggak bisa sama sekali, dia benar-benar mundur karena takut kehilangan pekerjaannya gitu. Nah, itu lu kalau bisa lihat tuh teman-teman kemarin sudah pada packing, udah pada cabut. Ayo. Cabut nih. Kita makan terus enak kali ya. Terus gue enak itu kayak gue cuma kerja kayak biasanya kayak berhari-hari gitu kan. Klien-klien sekarang kayak cuma berapa hari, kita 2 hari, 3 hari. Yes, kita begitu anong, terus kita kayak langsung oke, cap. Buat gue sih gak masalah karena gue udah, ya kalau di ujian kita, kepuasan klien nomor... Ada Puri! Bagaimana lagi, Pur? Tapi untungnya sih lu di sini, jadi kita bisa ngomongin ya, Dil. Iya, soalnya gimana? Jadi aku pengen lanjutin acara ini, Kak. Mau lanjutin? Aku pengen lanjutin. Jadi aku pengen buktiin ke mamang aku. Ya udah, kamu ngomong sama Leon deh. Ya, kalau emang kamu lanjut dan segala macem, biar lancar aja semuanya. Iya, nanti kalau pokoknya masalah Leon, nanti aku aja yang urus. Oke, okay, ya. Pokoknya malam ini ntar kita kontak lo ya. Oke. Okay. Ya udah, kita siap-siap dulu. Wah, krunya udah pada sebagainya udah pada pulang lagi. Ya udah. Kalau pulang nggak apa-apa. Ya udah, ya udah. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Puri ya. Ya, makasih. Ah, akhirnya kita berlanjut lagi. Jadi besok kita akan, malam ini kita akan ngatur rencana sama tim. Ya udah. Saya udah mau cabut. Cabut dulu. Sampai bertemu besok. Sampai besok. Control room. Setelah kejadian kemarin yang kita hampir saja membatalkan semua ini. Jadi kamu udah get in contact lagi belum sama Julian? Aku udah tadi. Terus tadi si Julian udah ngomong ke aku, katanya dia lagi meeting di mall. Di mall ini? Iya. Vin, masuk Vin. Iya, Vin. Si Julian kan di mall ini. Lo udah tahu belum dia di mana? Udah ketemu belum? Belum ketemu dia deh, dari tadi gue di keliling. Ya udah, coba lo cari aja ya. Oke, siap. Nah, gue udah gue kabarin. Aku pegang ini. Lihat di kamera. Bil, ini siapa Bil? Siapa dari belakang? Bukan agent kita kan? Enggak, bukan. Raih semangat pagi bersama kami. Ada banyak game seru serta tantangan baru yang lucu-lucu. Mulai 20 Maret, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi di Trans TV.